Ya, Mas Rumput Liar ya. Terima kasih telah sudi datang ke rumah saya. Ya, kebetulan ini memang saya mau memperkenalkan diri kepada Mas Rumput Liar. Ya, kebetulan memang saya kurang terekspos, pernah saya bilang itu sama Pak Haryanto, Pak Anu. Pak Bupati pernah ketemu. Pernah ketemu Pak Bupati? Ngomong pas ketika itu sebelum pandemi. Nah, itu saya ditanya, "Dudurmu kira, Mas?" "Lah, kebetulan, Pak. Saya juga tinggi nih, Pak. Ini tertinggi Sapati loh, Pak." "Saya rasa durna ditemu ke saat niki, napa sok kapan, mangke dure kula dur kula, Pak." Itu pas ketika itu saya masih kerja nganu tuh jualan rosokan HP di pentolan rosok HP Pati, HP jadul. Terus lambat laun perkembangan teknologi saya kalah dengan modal. Akhirnya saya memilih untuk, oh sebelum itu nganu Mas, saya pernah jadi nganu buta ya. Buta? Iya, ketika itu nyervis handphone terlalu seneng karena dapat bahan baik, bagus, harga jualnya tinggi. Sampai semalam, dua malam suntuk, saya nggak tidur itu. Akhirnya ada darah di mata saya. Seharinya itu terus saya nggak bisa melihat. Sampai 2 bulan. Itu saya sudah kerja bantu-bantu sukarelawan lah di masjid itu. Masjid mana, Mas? Masjid Yaumi Fatimah, Mas. Yaumi Fatimah. Ya. Itu saya bantu-bantu jadi relawan, bantu bersihin kamar mandi, bersihkan anu. Sambil itu servis handphone-handphone jadul. Itu berarti posisi sampean kacamata tebel minus. Nah, itu sebelumnya kacamata saya tebel, Mas, bukan kayak seperti ini, Mas. Sekarang udah alhamdulillah pas ini pasca operasi ini. Pasca, oh, udah pernah ada kacamatanya, Mas. Besar kandelnya seperti kaca nako, Mas. Kalau dimainkan itu main 24, nggak ada di sini, nggak ada. Di Jakarta ada. Itu pun pesan harus 1 bulan. Minus 24. Iya. Kayak kaca nako persis itu. Anti peluru kayaknya kalau seperti itu. Jadi saya paksa untuk melihat sampai lampu ada 3 tuh depan PCB handphone itu. Nah, akhirnya saya nggak terlihat buta itu. Kemudian saya disarankan untuk operasi ke Semarang. Dari 5 pasien yang lolos itu saya, termasuk adik saya juga itu. Yang bisa melihat lagi itu saya. Dokternya sampai heran, "Mas, dokter Afrizal, Mas, saya ini sudah sampai kuliah di Korea, masih riwa-riwi ke Korea untuk sarap mata. Tapi kebetulan kok Mas saya ini saya operasi langsung bisa nyambung dan bisa melihat lagi." Akhirnya tanya dokternya, "Mas, sampe kerjanya nopo?" "Saya bantu bersihkan masjid." Langsung seketika itu dokter tersebut, dokter Afizal itu, ngasih saya uang 1 juta. Loh, harusnya saya yang ngasih dia, malah dia yang malah ngasih saya. Buat beli kacamata, Mas. Ya ada hikmahnya juga lah. Bagi teman-teman ya, kalau di masjid ada kepeduliannya. Tidaknya lah bantu-bantu atau ada sampah atau sandal yang berserakan ditata lah. Insya Allah menjadi modal kita kalau kita sedang dapat musibah. Ngomong-ngomong sekarang sudah minus berapa, Mas?
Kalau ketika gugur. itu operasi, Mas sampean tetap pakai kacamata, nggak bisa lepas. Tapi ini 70% dibantu dengan kacamata, ini 90%. Jadi minnya ini min 3 plusnya plus 3 juga. Diwis sedikit normal lah, Mas. Iya, kalau dicopot ya enggak bisa baca. Kalau plus 3 itu minimal kan plus setengah atau plus 1 itu masih pakai kacamata dia.